sebagai pemegang saham syarikat, kita perlu berlaku adil dengan pekerja kita. Mereka juga mahu mencari nafkah. Mereka tidak dapat teruskan kehidupan mereka dengan gaji yang tidak secukupnya. Untuk mengatasi masalah itu, kemakmuran bersama adalah jawapannya. Nama saya Tam Wah Fiong. Syarikat kami ialah Tam Prince UTD Sdn Berhad. Kami ini kilang percetakan. Produk pengeluaran kami ialah buku pendidikan, kotak pembungkusan dan bahan-bahan pemasaran. Mencetak buku-buku dan kotak pembungkusan serta bahan pemasaran ini, dia perlukan kualiti yang sangat tinggi. Kemahiran pekerja dan pengalaman mereka itu amat mustahak. Kami perlu masa yang sangat panjang untuk melatih pekerja-pekerja di dalam kemahiran dan pengalaman mereka. Kesan ESPO terhadap syarikat dan juga pekerja amat ketara. Pekerja bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan mereka. Kualiti penjimatan dan juga kualiti servis meningkat. Syarikat juga mempunyai daya saing yang lebih kuat, lebih baik. Kos pengeluaran produk kami juga turun dan ia membawa kemakmuran bersama untuk pekerja dan syarikat. Jadi bila pekerja mencapai efisiensi atau produktiviti, mereka tahu mereka akan dapat ganjaran mereka. Untuk pekerja, mereka tahu jika mereka bersungguh-sungguh, mereka akan dapat insentif yang lebih. Dengan itu, syarikat juga mendapat ganjarannya kerana pengeluarannya melambung tinggi. Kami dapat juga meningkatkan penjualan kami dan perniagaan kami juga naik. Selepas 10 tahun kami menjalankan ESPO di dalam syarikat kami, ia sangat-sangat berkesan dan membawa hasil yang begitu bagus. Jika syarikat lain di luar dan juga agensi-agensi kerajaan melakukan ESPO ini dan sistem PLWS, syarikat-syarikat di luar serta negara kita akan lebih makmur bersama rakyat dan kita akan maju. ESPO ni adalah contoh atau sistem yang sangat-sangat baik untuk syarikat lebih maju dalam perniagaan. Saya memang syorkanlah 100% kepada syarikat yang mau maju. Ia akan membawa, menafaatkan kemakmuran bersama untuk pekerja dan juga mendatangkan manfaat yang sungguh baik kepada syarikat. Jadi kepada syarikat-syarikat yang masih belum menyertai pensijilan ESPO yang dianjurkan MPC, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Ayuh sertai kami memanfaatkan kemakmuran bersama.